ngomong masih belepotan, uang masih minta dari orang tua, songongnya setengah mati. Inilah yang buat saya kecewa dengan kamu, bocil. Tunjukkan bahwa UGM ini adalah universitas yang santun, universitas yang besar, universitas yang bisa menjadi pilihan dari masyarakat di Indonesia. Hola netizen yang tercinta. Presiden Jokowi mengaku tidak mempermasalahkan gelar alumnus paling memalukan yang disematkan kepadanya oleh BEM UGM. Jokowi mengatakan bahwa penyematan tersebut merupakan bentuk demokrasi yang wajar dilakukan oleh mahasiswa dan masyarakat di tanah air. Sebelumnya, Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana turut menilai kritikan sudah menjadi hal yang wajar dan merupakan proses demokrasi yang perlu dihormati. Lebih lanjut, Ari menyebut bahwa penilaian terhadap kinerja selalu ada pihak yang puas dan tidak puas. Oleh sebab itu, dia menyarankan agar masyarakat turut untuk melihat survei terkait kepuasan terhadap kinerja Jokowi. Tidak hanya itu, dia melanjutkan bahwa saat ini upaya membangun opini di tengah kontestasi pemilu merupakan hal yang wajar. Namun, opini itu perlu diperkuat dengan argumentasi fakta dan bukti. Menjelang pemilu 2024, misalnya, dia menilai bahwa upaya menarik perhatian, membangun opini di tengah kontestasi dengan kepentingan politik elektoral merupakan tindakan sah yang dapat dilakukan. Namun, dia menyarankan agar semua opini itu harus diuji dengan argumentasi, dengan fakta dan bukti. Meski begitu, Ari menilai bahwa semua kritik dan pujian yang ada selalu menjadi vitamin bagi pemerintah, khususnya Jokowi untuk meningkatkan kerja. Untuk diketahui, belum lama ini BEM UGM menggelar diskusi publik dan mimbar bebas di Utara Bundaran UGM pada Jumat 8 Desember 2023. Adapun alasan penyematan alumnus paling memalukan UGM kepada Presiden Jokowi merupakan wujud kekecewaan selama dua periode kepemimpinannya masih terdapat banyak permasalahan fundamental yang masih belum terselesaikan. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silakan berkomentar ya. Duh, Pak Jokowi ini bijak ya, mengomentari kritikan dari Ketua BEM UGM itu. Coba kalau presidennya Pak Soeharto, Ketua BEM UGM itu, ya tahu sendiri zaman Pak Soeharto gimana ya kan. Ketar-ketir yang ada nanti Ketua BEM UGM itu. Assalamualaikum. Halo, teruslah kalian seperti itu. Untuk hiburan kami, pendukungnya Pak Prabowo. Salam dua jari, satu komando, satu putaran kemenangan untuk Prabowo dan Gibran. Oke? Untuk Pak Jokowi akan tetap tegak berdiri. 85% rakyat Indonesia di belakangnya soalnya. Kalian tidak ada apa-apanya. Kalian itu hanya segelintir orang. Yang bercuap-cuap seperti itu hanya segelintir orang. Tapi pendukungnya Pak Jokowi orang-orang cerdas dan pintar. Sekarang rakyat sudah pintar. Apa yang dia lakukan sudah memuaskan kami sebagai rakyat kecil. Oke? Lanjut terus. Oke, lanjut terus. Seperti itu terus. Salam dua jari. Salam dua jari. Oke? Astagfirullahaladzim, dek kok niku lho sekolah isih tas kok ngelek-ngelek Jokowi kaya ngono. Saiki lho logika antalah Jokowi iku lho teko UGM, alumni UGM kon mahasiswa ning UGM. Nek kon ngelek-ngelek Jokowi sing alumni UGM kon mahasiswa UGM berarti kon yo elek, ngerti tak? Kon iku lho mangkane ta nek ngomong iso asal njeplak iki kon ngelek wong raimu kaya iki lho muluk ngene-ngene lho kaya iki ngerti tak? Aja kaya ngono. Kon iku lho isik cilik harus banyak belajar introspeksi. Kon sekolah pacaran nek kagak pola. Ono iku kok belajar sing temen ora usah kaya ngono sok-sokan. Ibumu diwangi utang-utang kene sekolah no kon. Kon sekolah sing bener ora usah kaya ngono ngelek-ngelek presidenmu. Tolol. Secara psikologi, manusia akan lebih mengutamakan sisi emosionalnya daripada sisi intelektualitasnya. Misalkan Anda dikejar harimau di tengah hutan, maka hal pertama yang Anda lakukan adalah lari sekencang-kencangnya daripada Anda melakukan intelektualitas Anda dengan mengukur berapa berat badan harimau dan berapa berat badan Anda kemudian dikonversi menjadi kecepatan gerakan supaya Anda bisa menentukan berapa cepat Anda lari dan berapa cepat si harimau
mengejar Anda, itu tidak akan digunakan. Begitupun juga dengan kasus ini, maka masyarakat Indonesia cenderung akan menggunakan sisi emosionalnya dan bersimpati kepada Jokowi daripada terhadap BEM UGM ini. Dan justru BEM UGM ini yang tadinya melakukan kritik ini untuk sebuah esensi, yaitu apa? Mengkritisi tentang putusan MK, ini akan menjadi terlupakan karena masyarakat Indonesia akan lebih mengutamakan sisi emosionalnya. Jadi dengan pengkritik yang salah, cara mengkritik yang salah, justru esensi dari kritik itu akan hilang. Dan ini juga yang akan menyebabkan nanti Gibran justru elektabilitasnya semakin meroket. Teruntuk BEM UGM yang mengatakan Bapak Jokowi adalah alumni yang paling memalukan. Kalian itu ya, kamu itu ya, kamu ya, nih yang sudah bicara seperti itu, kalau masih minta uang jajan sama emak lo, sama bapak lo, diem ya, belum bisa menghasilkan sesuatu untuk Indonesia ini aja udah banyak ngoceh. Aduh, udah belajar aja yang bener, lulus tepat waktu, maksimal 4 tahun ya, jangan lebih, biar bapak ibu lo gak kesulitan nyari duit buat bayaran, oke? Paham itu? Masih minta uang jajan aja, banyak ngoceh lo, ampun mahasiswa sekarang dah. Jujur sedih banget sebetulnya dengan pendapatnya Bung Gibran ya, sebagai ketua BEM-nya UGM gitu ya. Sebetulnya aku gak mau, sebenarnya kemarin aku menahan untuk gak ikutan komentar gitu, tapi ini berseliweran FYP di sosial medianya aku gitu ya. Dan apa ya, aku aktif di organisasi dulu zaman kuliah gitu ya. Kita bebas kasih pendapat tapi tetap dengan norma-norma yang ada ya. Kita gak boleh sesuai hati kita gitu ya, kita perlu filter ucapan kita gitu. Ini masih mahasiswa tapi sudah kayak berasa pengamat politik gitu loh. Seorang Pak Jokowi presiden kita gitu ya, tapi berani-berani banget. Terus juga jujur ya, kalau aku punya alumni, kebetulan aku lulusan Universitas Sriwijaya, Unsri Palembang, ada alumni yang sukses, aku seneng banget, bangga banget gitu ya. Bukan malah seperti ini. Aku gak ngerti ya, gak habis pikir juga gitu, apa yang menstimulus ini gitu ya. Tapi buat Gibran gitu ya, ya aku gak ngerti kamu nantinya masa depannya seperti apa gitu ya. Semoga masa depan kamu bagus, semoga kamu sukses gitu ya. Dan ya belajar untuk mungkin menahan diri aja gitu, gak usah mengikuti emosi atau apalah gitu loh. Begitulah. Sejujurnya saya malu melihat mahasiswa tingkah polahnya seperti ini. Saya sebagai dosen, saya sebagai pengajar, saya sangat malu hati dengan kelakuan ketua BEM UGM, yang mana ketua BEM UGM ini memberikan sebuah penghargaan alumni yang paling memalukan kepada Bapak Insinyur Joko Widodo selaku Presiden Indonesia. Kami rakyat Indonesia itu merasa tidak terima apabila Presiden kami yang masih berkuasa hingga hari ini itu dijelek-jelekan, bahkan dihina seperti ini. Padahal Bapak Jokowi sudah membangun Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Anda nggak tahu kan bagaimana rakyat kecil sangat mencintai beliau, sangat terbantu. Anda hanya memusatkan pikiran pada ketua KPK, kepada orang-orang lain ya, yang mungkin salah satunya adalah guru besar Anda kan, Profesor Edi, guru besar UGM kan, yang kemarin masuk dalam kasus gratifikasi, suap, dan pemerasan. Ini yang harus dipertanyakan, kenapa UGM mencetak orang-orang seperti ini? Bolehlah UGM mencetak pemimpin-pemimpin bangsa, tetapi janganlah ketua BEM dijadikan alat untuk menghina presiden. Dia masih bocil, ijazah S1 aja belum punya. Dan buat kamu bocil, kamu harus hati-hati dalam berbicara. Mengapa? Karena kamu lulus aja belum 9 semester, itu artinya prestasimu dipertanyakan. Kamu ngomong aja belepotan. Sudah berani-beraninya kamu melakukan hal seperti ini yang sangat mencederai lulusan-lulusan S1 di Indonesia. Jangan bangga menjadi mahasiswa, karena di Indonesia banyak sekali anak-anak yang kuliah sekarang ini, bukan seperti dulu di tahun 90-an hanya sedikit orang yang mampu untuk kuliah. Kamu saya kasih tahu ya bocil, saya kuliah S1 itu 2 kali, S2 5 kali, dan S3 3 kali, dan itu dari lulusan-lulusan yang tidak kalah dengan UGM. Nih, ijazah saya, ijazah S3. Nih,
Nih, ini ijazah S2. Nih, belum lagi nilai-nilai yang transkrip nilainya rata-rata sebagian besar kumlot. Itu saja saya enggak berani mau ngomong yang sekiranya mencederai masyarakat Indonesia. Walaupun seharusnya saya bisa lebih sombong daripada kamu, tapi saya sebagai orang yang lahir di Jawa Tengah seperti kamu, saya punya unggah-ungguh sopan santun tata krama yang saya jaga. Bukannya songong seperti kamu, lulus S1 aja belum sudah songong sekali. Ngomong masih belepotan, uang masih minta dari orang tua, songongnya setengah mati. Inilah yang buat saya kecewa dengan kamu, bocil. Tunjukkan bahwa UGM ini adalah universitas yang santun, universitas yang besar, universitas yang bisa menjadi pilihan dari masyarakat di Indonesia. Jujur saat ini saya meragukan, mendingan anak-anak disekolahkan aja sekolah swasta yang bisa membuat attitude mereka menjadi baik, tidak menjadi seperti ini. Beginikah wajah Indonesia, wajah kampus besar di Indonesia? Kemarin UI, sekarang UGM, besok mana lagi? Mau dipakai sebagai kendaraan politik? Salah Anda. Jokowi ada di hati kami masyarakat kecil. Jangan serang dengan cara seperti ini. Ini serangan yang bodoh dan tidak elegan. Mohon maaf, Anda memilih cara yang salah dalam menyerang Jokowi. Karena diakui atau tidak, Jokowi ada di hati masyarakat, dicintai oleh masyarakat. Itulah yang membuat Jokowi unggul. Salam sukses untuk Jokowi.